Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurniasih dan teman saya Lela Setiawati. Kami adalah koordinator dari kajian Istiqomah hari Rabu, yaitu Takosus. Acara ini kita selenggarakan pertama-tama memang ini sudah menjadi agenda dari kajian Takosus. Insya Allah setiap hari atau setiap 4 bulan sekali, setahun 3 kali kita akan mengadakan semacam rihlah seperti ini. Tapi pada saat ini kebetulan semua kajian dari Istiqomah itu ikut gabung. Jadi kita namakan hari ini menjadi rihlah akbar. Karena sebut akbar karena apa? Karena seluruh jemaah kajian dari mulai hari Senin sampai hari Jumat kita bersama-sama kumpul di sini. Tujuannya yang pertama-tama adalah untuk menjalin silaturahim,
karena memang di antara satu kajian dan kajian yang lain biasanya kira kita kurang kena ya. Jadi dengan adanya acara seperti ini jadi semua mereka saling mengenal. Keduanya jadi apa ya, untuk refreshing aja karena ini juga bagian dari tadabur alam, juga adalah apa ya, ayat-ayat kauniyah kalau bahasa itunya. Jadi kita menikmati seluruh ciptaan Allah yang itu juga perlu kita tadaburi. Yang terakhir yaitu aja, jadi untuk menjalin kebersamaan di antara kita semua sehingga seluruh jamaah istiqomah nantinya akan lebih kompak lagi di dalam menyelenggarakan segala macam acara, baik yang diselenggarakan oleh tiap kelas dari setiap harinya maupun oleh bid perso seperti ini. Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai peserta pengajian Takosus, kebetulan saya juga pernah di Irob Istiqomah yang hari Senin, kalau Takosus hari Rabu. Alhamdulillah kita dari berbagai kajian bisa bergabung di sini, meskipun sempat kemarin 2 tahun itu kita ini ya berhenti dulu. Nah sekarang baru aktif lagi semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan mengadakan aktivitas sama-sama di sini. Tujuannya yaitu bersilaturahmi dan lebih saling mengenal dan akrab. Mungkin harapannya itu. Harapannya semoga lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi apapun kegiatan yang di Istiqomah, semuanya baik dan semakin banyak pesertanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.